rasanya? Eh, siapa dia? Siapa dia? Santai saja. Baik. Eh, santai saja. Padiam dulu, terdengar nih. Bisa kosongkan ini supaya. No, nano. Yo mundur sedikit supaya. Pertama saya mewakili kawan-kawan saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPRD Kota Kerawang yang telah ada di sini untuk menerima masukan dan aspirasi kami. Kedua, saya ingin sampaikan bahwa ini kesadaran murni seluruh saya, tidak ada politisi, siapapun tidak ada politisi. Ini adalah murni, ini solidaritas bersama ASN. Yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa ketika kita mau bicara tentang tambahan penghasilan pegawai, itu kita harus melihat sejarah dulu. Di negara ini, Republik ini, itu sudah dimulai yang namanya tunjangan kinerja di seluruh kementerian dan lembaga. Itu sejak 2014 sampai sekarang. Anda bisa membaca di hasil evaluasi tentang RB. Anda bisa membaca hasil evaluasi tentang RB di tahun 2019 yang bikin kinerja tinggi, yang bikin pelayanan tinggi, itu karena salah satunya adalah pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja. Hari ini reformasi birokrasi itu kembali berlanjut di daerah. Sejak 2018-2021 itu sudah harus wajib dianggarkan di daerah. Anda sudah tahu kursukan KPK yang diwajibkan harus DPD masuk. Karena itu pemerintah daerah telah mengusulkan di tahun 2021 senilai 71 miliar. Kami 75 miliar kami usulkan di bulan Juli. Tapi sampai sekarang pimpinan Muhammad sampai sekarang itu Anda mengulur-ulur terus, Anda menunda-nunda, bahkan kami dengar Anda memangkas sampai 26 miliar. Dan pimpinan, saya ingin membuka hati kalian, teman-teman di Jakarta yang besar itu 28 juta per bulan, teman-teman provinsi itu 4.030.000. Kalau mau dekat lagi Kota Ternate 2.500.000. Kok hari ini kembali ke Pulau yang terbaik di Maluku Utara, yang terbaik. Kami tidak pernah menempuh apa-apa. Anda tahu
tunjangan Anda. Tidak. Kami hanya meminta menghargai kesimbangan untuk kami bisa membiayai hidup. Beserta TAPD, saya juga meminta agar kemudian informasi segala perkembangan